ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita pada kesempatan yang mulia ini akan melanjutkan pelajaran yang ke-31, hak yang ke-31 tentang haqqu al-ilm, tentang hak ilmu. Pelajaran yang kita bahas pada kesempatan yang mulia ini sangat penting sekali untuk kita ketahui. Dan pada pertemuan yang lalu kita baru membahas hak yang pertama dari 4 hak dalam pelajaran ini. Jadi hak ilmu yang akan kita pelajari dari kitab ini ada 4 hak. Ada 4 hak. Kita baru belajar hak yang pertama. Hak yang pertama yakni an-na'rifa fadlahu wa qadrahu wa syarafahu. Hendaknya kita mengetahui keutamaan dan kemuliaan dari ilmu. Hendaknya kita mengetahui keutamaan dan kemuliaan ilmu. Kemarin kita bahas tentang keutamaan ilmu. Ada 5 keutamaan ilmu. Yang pertama, lam yusawwillahu baina ahli wa ghairihim minan nas. Allah tidak samakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu di antara manusia. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, yarfa'allahu ahlal ilmi ala ghairihim minal mu'minin darajatin fid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala mengangkat ahlul ilmi di atas orang-orang yang beriman beberapa derajat di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga, al-ilmu syar'i huwa mirathul anbiya. Al-ilmu syar'i huwa mirathul anbiya. Ilmu syar'i itu warisan dari para nabi. Kemudian yang keempat, al-ilmu syar'i afdalu minal mal. Ilmu syar'i itu lebih utama dari harta. Ilmu syar'i lebih utama dari harta. Kemudian yang kelima, di antara keutamaan ilmu, talabul ilmi syar'i jihadun fi sabilillah bal huwa afdalu al-jihad. Bahwa menuntut ilmu syar'i merupakan jihad fi sabilillah. Bahkan seutama-utama jihad. Menuntut ilmu syar'i seutama-utama jihad. Dan dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jaa masjidi hadza lam ya'tihi
illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah. Rasul berkata, barang siapa yang mendatangi masjidku ini, tidaklah dia mendatanginya melainkan untuk kebaikan yang dia pelajari atau dia ajarkan, maka kedudukannya seperti mujahid fisabilillah. Dan kita kemarin sebutkan perkataan Abu Darda radhiyallahu an, beliau berkata, man ra'a al-ghuduwa war-rawaha fi talabil ilmi laysa bi jihad faqad naqasa 'aqluhu wa ra'yuhu. Orang yang menganggap berangkat berjalan untuk menuntut ilmu bukan bagian daripada jihad, maka kata beliau akalnya kurang, artinya kurang waras. Naqasa 'aqluhu wa ra'yuhu. Ya. Jadi ikhwani fillah, nuntut ilmu merupakan apa? Jihad. Kemudian yang lalu juga, pertemuan yang lalu saya sampaikan perkataan Luqman kepada anaknya. Luqman Al-Hakim berkata, ya bunayya takhayyar al-majalis 'ala 'ainik fa in wajadta qauman yadhkuruna Allah fajlis ma'ahum. Wahai anakku, pilih majlis. Jadi Luqman Al-Hakim suruh memerintahkan kepada anaknya untuk memilih majlis-majlis. Ya. Kata beliau, kalau Anda dapati suatu kaum, yakni majlis mereka itu isinya mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka duduklah bersama mereka. Fa in kunta aliman nafa'aka ilmuk wa in kunta jahilan allamuk wa la'alla Allahu an yattali 'alaihim bi rahmatin fatusibuka ma'ahum. Kalau Anda punya ilmu, Anda ini orang alim, kata Luqman Al-Hakim, maka ilmumu bermanfaat. Apabila Anda bodoh, jahil, maka mereka akan mengajari ilmu kepada Anda. Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat-Nya kepada mereka dan Anda mendapatkan rahmat dari Allah bersama mereka. Kemudian beliau pun berkata, wa in wajadta qauman la yadhkuruna Allah fala tajlis ma'ahum. Kalau kau jumpai suatu kaum tidak mengingat Allah, majlisnya bukan majlis zikir, bukan majlis ilmu, maka kata beliau, fala tajlis ma'ahum, jangan duduk bersama mereka. Fa in kunta aliman lam yanfa'ka ilmuk. Apabila engkau alim, ilmumu enggak bermanfaat. Wa in kunta jahilan zaduka ghayya. Apabila engkau jahil, engkau bodoh, enggak ngerti, mereka akan menambahkan kebodohan kepada diri Anda. Wa la'alla Allahu an yattali 'alaihim bi nikmatin fatusibaka ma'ahum. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah azab kepada kaum tersebut sehingga engkau terkena musibahnya. Dari sini kita tahu majlis itu ada dua. Majlis kebaikan, majlis keburukan. Majlis ilmu, majlis kebodohan. Majlis zikir, majlis yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan majlis maksiat. Oleh karena itu ikhwati fillah rahimakumullah, kita pilih yang mana. Ketika kita jumpai majlis ilmu, masuk, duduk bersama mereka. Kalau berilmu akan manfaat, kasih manfaat kepada orang-orang yang berada di situ. Kalau kita bodoh, kita akan mendapatkan ilmu dari majlis tersebut dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita duduk di majlis na'udzubillah, majlis maksiat, majlis yang jauh dari ilmu, yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kita semakin bodoh dibuatnya, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya, maka bisa terkena azab bersama mereka, wal iyadzu billah.
Ini yang dikatakan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Ini yang pertama. Jadi hak, jadi ilmu punya apa? Haknya. Ilmu punya hak. Hak yang pertama, kita harus tahu tentang keutamaan ilmu. Apa itu keutamaan ilmu? Apa saja keutamaan ilmu kita sudah bahas. Yang kedua, masuk kepada hak yang kedua. Hak yang kedua, wa min haqqil ilmi alaina an nukhlisa fi talabihi lillahi ta'ala. Hendaknya kita mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata ketika menuntut ilmu atau dalam menuntut ilmu. Jadi kita lihat niat kita, berusaha kita sucikan niat kita ketika menuntut ilmu itu bukan untuk macam-macam, tetapi lillahi ta'ala. Ini nasihat ulama untuk kita, ya. Jangan sampai kita menuntut ilmu karena ingin disebut sebagai orang pintar, orang alim, agar disebut sebagai orang yang hebat, supaya manusia menyanjungnya, supaya manusia memuliakannya, supaya wajah-wajah manusia nengok kepadanya. Ini niatan-niatan yang harus kita jauhi. Jadi hak ilmu yang kedua, kita nuntut ilmu itu untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya, beliau bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan min ad-dunya lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah. Rasul bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu dari apa-apa yang hendaknya dicari dengan hal tersebut wajah Allah, sedangkan dia tidaklah mempelajarinya melainkan untuk tujuan mendapat dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga kelak pada hari kiamat. Ini ancaman buat kita semua. Wallahiyadzubillah. Mudah-mudahan Allah ampuni kita, dan marilah kita ikhwan fillah perbaiki niat-niat kita ketika nuntut ilmu atau dalam menuntut ilmu. Apabila ada niatan selain untuk Allah, agar dipuji, agar dikatakan alim, agar dikatakan pintar, agar manusia menyanjungnya, menghormatinya, agar banyak manusia mengikutinya, agar banyak pengikutnya, ini niatan yang buruk, niatan yang salah, niatan yang jelek. Justru niatan ini menyeretnya ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Jangan sampai nuntut ilmu supaya datang di majelisnya banyak orang. Jangan sampai menuntut ilmu supaya banyak orang yang mengunjungi rumahnya, supaya banyak yang menjadi anak buahnya, waliyadzubillah. Ini niatan yang salah, niatan yang buruk. Kita nuntut ilmu, usahakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat ulama kepada kita semua. Dan ini hak ilmu. Hak ilmu yang kedua, kita menuntutnya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, ikhwati fillah, menyebutkan tentang orang yang dibakar oleh api neraka. Ada tiga jenis manusia. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Di antara mereka dari yang tiga itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amah fa 'arafaha. Ada seseorang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang belajar ilmu, kemudian dia ajarkan, dia baca Al-Qur'an, kemudian dia didatangkan, dikenalkan dengan nikmat-nikmatnya dan dia pun mengetahuinya. Faqal, kemudian dikatakan kepada orang tersebut, fama amilta fiha,
Ya fulan, apa yang kau amalkan tentangnya? Dia menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Aku mempelajari ilmu dan aku ajarkan. Wa qara'tu fika al-Qur'an, dan aku membaca Al-Qur'an untuk engkau ya Allah. Qal kadzabta. Kemudian Allah berkata, kadzabta, engkau dusta. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di hati manusia. Jadi subhanallah ikhwati fillah, Allah tahu tentang hati kita. Karena apa kita nuntut ilmu? Karena apa kita mengajarkan ilmu? Karena apa kita, atau untuk siapa kita membaca Al-Qur'an yang mulia? Walakinnaka ta'allamta liyuqala 'alim. Tetapi engkau belajar agar mendapatkan pujian, agar engkau dikatakan seorang yang alim, seorang yang berilmu. Wa qara'ta al-Qur'an yuqala huwa qari, dan kau membaca Al-Qur'an agar dikatakan sebagai qari. Faqad qil, dan itu sudah disebutkan di dunia. Thumma amara bihi fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan dan orang tersebut diseret telungkup wajahnya, la haula wala quwata illa billah. Kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Ini ancaman orang yang nuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Oleh karena itu, ini pelajaran yang sangat penting sekali, mengingatkan kita semua ikhwati fillah, dari hak ilmu yang kedua, hendaknya kita nuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Salisan, hak ilmu yang ketiga. Hak ilmu yang ketiga. Wa min haqqil ilmi alaina an na'mala bihi. Di antara hak ilmu yang wajib bagi kita untuk kita ketahui dan kita amalkan adalah al-amalu bihi. Kita mengamalkan ilmu. Kita amalkan ilmu. Kita nuntut ilmu, kita amalkan. Ya. Ini hak yang ketiga. Karena kata ulama, thamratul ilmi al-amal. Amal itu buah dari ilmu. Bal insanu yus'alu yawmal qiyamati an ilmihi madza amila bihi. Seseorang akan ditanya tentang ilmunya, apa yang sudah dia amalkan. Ya. Kita ditegur lagi oleh ulama, diingatkan tentang hak ilmu yang ketiga. Hendaknya kita amalkan ilmu. Kita dapatkan pelajaran tentang sholat, maka kita sholat yang benar sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita dapatkan ilmu tentang zakat, maka kita bayar zakat. Kita dapatkan ilmu tentang puasa, saum, nanti insyaallah sebulan lagi kita masuk Ramadan. Bismillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita semua, amin ya rabbal alamin, untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita puasa. Ketika kita belajar ilmu tentang haji, maka yang punya harta, yang mampu, yang sehat, berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Kita dapatkan ilmu tentang birrul walidain, maka kita pun harus mengamalkan hal tersebut, berbakti kepada kedua orang tua. Kita dapat ilmu tentang kasih sayang kepada binatang, walaupun kepada anjing, kita harus kasih sayang kepada anjing. Enggak boleh ada anjing lewat, ada batu kita lempar. Ya, wah, anjing inilah, enggak apa-apa, ambil batu dilempar. Letak kepalanya, mati, masuk neraka, akhi. Masuk neraka enggak? Masuk neraka. Bisa masuk neraka. Iya kan? Tapi kalau kita berbaik-baik kepada binatang, subhanallah, dengannya masuk surga. Kalau kita berbicara masalah
sayang kepada binatang Islam, ya, yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belasan abad yang lalu sudah berbicara masalah masalah sayang-sayang binatang. Bukan orang Barat, bukan. Baru-baru sekarang orang Barat. Lihat, Rasulullah SAW pernah menghabarkan pada kita ada wanita pezina kalangan Bani Israel, pezina masuk surga, Allah ampuni dosanya gara-gara apa? Kasih air minum kepada anjing tersebut, dia masuk surga. Subhanallah. Sebaliknya ada wanita masuk neraka gara-gara apa? Kucing. Sajanatha, yang dia pegang, dia istilahnya dipenjarakan, dia taruh di rumah, tidak dilepaskan, tetapi tidak dikasih makan, tidak dikasih minum sampai hatta matat, kata Rasulullah SAW. Maka masuk nerakalah wanita tersebut. Dakhalat imra'atun fin an-nara fi hirratin, kata Rasulullah SAW. Ada seorang wanita masuk neraka karena kucing. Berbicara masalah binatang, sudah ketinggalan tuh orang Barat sama orang Islam, sama agama Islam. Subhanallah. Ya. Ketika kita tahu ini, kita sayang sama binatang. Sama binatang aja sayang, gimana sama manusia? Ya kan? Rahmatan lil alamin. Maka enggak benar tuh kalau orang bilang, ya, orang Islam itu teroris. Ya. Enggak ada. Bukan teroris. Ya, orang Islam ini rahmatan, ajarannya rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Ya. Jadi nanti ditanya tentang ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih riwayat al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba' minha wa an ilmihi fi ma fa'ala fihi. Tidaklah dua kaki dari seorang hamba itu bergeser pada hari kiamat. Jadi berdiri, kita semua akan berdiri dan tidak bergeser kita semua sampai ditanya tentang 4 permasalahan. Allahu Akbar. Di antara pertanyaannya adalah wa an ilmihi fi ma fa'ala fihi, tentang ilmunya, apa yang sudah dia amalkan, apa yang sudah dia amalkan. Kita mendapatkan ilmu harus berakhlak mulia, kita harus berakhlak mulia. Ketika kita mendapat ilmu tentang adab Islam yang tinggi, kita berusaha untuk mengamalkan adab Islam yang tinggi. Contohnya diantaranya, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, senyumnya anda kepada saudara anda apa? Sedekah. Kalau tahu senyum itu sedekah dan ini adab Islam dan akhlak Islam yang tinggi, kita cemberut terus apa senyum? Senyum, ya. Kalau ada saudara kita, senyum kita. Assalamualaikum, senyum. Jangan cemberut. Cemberut, abus. Ya, senyum. Sama saudara kita, senyum. Sama guru kita, senyum. Sama kawan-kawan muslim, senyum. Senyum. Orang muslim, jangan cemberut. Ya, cemberut ini serem. Ya, jangan suka jadi orang serem. Jadilah orang yang disenangi, yakni dengan senyum. Jangan suka pakai kumis baplang segini untuk nakut-nakuti orang tanpa senyum supaya orang takut. Wow, jauh dari pahala Allah tuh orang itu. Tapi alhamdulillah satpam-satpam sekarang sudah bagus ya. Nerima senyum. Dulu masya Allah, na'udzubillah. Ya, pakai kumis baplang, ya, nakuti orang, gak ada senyum. Terharamkan dari hadis Rasulullah SAW, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Atau sebagian polisi atau ABRI yang kumisnya gede-gede buat nakuti orang, jangan. Mau dapat pahala enggak? Kalau dapat pahala, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyumnya anda kepada saudara anda itu sedekah. Senyumnya anda kepada saudara anda sedekah. Jangan sukanya nakuti orang. Jangan suka nakutin orang. Kita kan mau, bisa jadi dengan senyum masuk surga. Dengan senyum ngasih senang orang. Ya, tapi senyumnya kepada laki-laki. Jangan kepada
akhwat, ada akhwat lewat disenyumi. Bahkan hadisnya tabassumuka fi akhika shadaqah. Ada, oh ini salah penerapan. Ya. Tahib. Jadi kita harus amalkan ilmu. Ya. Tapi alhamdulillah ya. Sekarang ya satpam-satpam, kemudian sebagian polisi, sebagian ABRI yang dulunya suka serem, sekarang senyum. Jadi orang tidak usah ditakut-takuti. Disegeni itu enggak mesti dengan kumis gede-gede. Ya. Nah, dengan senyum pun kalau orang itu punya wibawa, takut enggak orang? Takut. Ya. Baik. Itu hak yang keberapa? Hak yang kedua. Sekarang hak yang ketiga. Hak yang ketiga. Hah? Oh, yang keempat ya? Sebentar. Hak yang ketiga saya bacakan lagi penjelasan ulama yang lain. Abu Darda berkata, innama akhsha min rabbi yawmal qiyamati an yad'uni ala ru'usil khala'iki fayakulu ya uwaymir fa'akulu labbaika rabbi fayakulu ma amilta fi ma'alimta. Sesungguhnya, kata siapa? Abu Darda, yang paling aku takutkan dari Rabbku pada hari kiamat adalah dia menyeruku, memanggilku di hadapan khalayak makhluknya. Kemudian dia berkata, ya Uwaimir, wahai Umar kecil, wahai Uwaimir. Kemudian saya menjawab, labbaik Rabbi. Kemudian dia berkata, ma amilta fi ma alimta, apa yang kamu katakan dari apa yang kamu amalkan dari apa yang sudah kamu ketahui. Maaf, Uwaimir dari kata Amir ya, Amir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 44, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Apakah engkau memerintahkan manusia berbuat baik sedangkan kau lupa diri engkau sendiri, sedangkan kau membaca Al-Kitab? Afala ta'qilun, tidakkah kau berakal? Tidakkah engkau berakal? Kemudian ikhwati fillah, ada sebuah hadis. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Rasul bersabda, yu'ta birrajuli yaumal qiyamati fayulqa finnar wal iyadzu billah. Akan didatangkan pada hari kiamat seseorang, orang tersebut dilemparkan ke dalam api neraka. Fatandaliku aktabuhu fayaduru biha kama yaduru alhimaru biroha. Orang yang dilemparkan tersebut, keluarlah ususnya, usus orang tersebut keluar berhamburan. Kemudian dia berputar-putar di neraka seperti himar, keledai yang berputar-putar mengelilingi penggilingan. Fatajtami'u ahlun nari alaihi, maka berkumpullah penduduk api neraka mengurumuininya. Fayaqulun, mereka bertanya, ya fulan ma sya'nuk, wahai fulan, apa yang terjadi dengan anda, apa urusan anda? Alasta kunta ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar, bukankah dulu anda memerintahkan berbuat baik dan mencegah kemungkaran? Fayaqul, dia pun menjawab, kuntu amurukum bil ma'rufi wa la ati wa anhaakum 'anil syarri wa ati. Ya, dulu aku memerintahkan kalian berbuat kebaikan tetapi saya tidak melakukannya, dan aku melarang kalian berbuat keburukan tetapi aku melakukannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini hak yang ketiga. Sekarang masuk ke hak yang keempat. Hak yang keempat, wa min haqqil ilmi alaina an nu'allimahu linnas. Di antara hak ilmu adalah kita ajarkan kepada manusia. Kita ajarkan kepada manusia.
Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih riwayat al-Imam At-Tirmidzi, "Inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta an-namlah fi juhariha atau fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasi al-khaira." Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit dan penduduk bumi, sampai semut di lubang-lubangnya. Wa hatta al-hut, dan sampai ikan, ikan di lautan, ikan hut. La yusalluna ala muallimin nasil khaira, mereka mendoakan, bersolawat, mendoakan ampunan kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Subhanallah, mereka bersolawat Allah, para malaikatnya, penduduk langit, penduduk bumi, terus sampai semut-semut, sampai semut-semut, sampai ikan. Ini bushra, kabar gembira kepada siapapun yang nuntut ilmu, betul-betul nuntutnya. Kalau enggak tahu tauhid, belajar tauhid yang benar dari A sampai Z, sudah paham, ajarkan. Tapi belajar bahasa Arab dulu, belajar bahasa Arab, belajar Quran, belajar ngaji yang benar, belajar Al-Quran, belajar yang benar, belajar bahasa Arab. Ikhwati fillah rahimakumullah, untuk kita semua perhatikan, hendaknya kita tarkiz atau konsen dalam dua hal ini. Kalau ingin meningkat, belajar Al-Quran yang benar dari A sampai Z, enggak mesti jadi qori, enggak. Yang penting ngajinya lancar, ngajinya lancar, nuntut ilmu, dalam rangka nuntut ilmu. Kemudian setelah ngaji lancar, ya, kita belajar bahasa Arab, nimba ilmu, belajar bahasa Arab, belajar kitab Jurmiyah, habis itu Mulhatul I'rab, habis itu Qatrun Nada kalau mau urut, ya, habis itu Alfiyah, kita kuasai. Kalau enggak pun ya Jurmiyah, misalkan Al-Ajurmiyah, dibaca, dihafalkan, dipahami artinya dan seterusnya, dihafali makna, dihafali rumus-rumusnya, kemudian dipraktekkan, baca kitab, supaya meningkat, supaya meningkat. Ya, banyak di antara kita buang waktu atau banyak menyia-nyiakan waktu. Ya, ini harus kita perhatikan. Kenapa menyia-nyiakan waktu, ikhwan fillah? Ada orang yang belum bisa ngaji atau belum lancar, itu belajar bahasa Arab, ya, bukan tidak boleh belajar bahasa Arab, tapi kebutuhannya dia itu belajar ngaji dulu yang lancar. Bukan ana suruh dia hafal ini itu, enggak, tapi lancar, lancar. Habis itu belajar bahasa Arab. Karena banyak anda perhatikan orang yang belajar bahasa Arab, sudah belajar bahasa Arab seminggu sekali, pakai kitabnya, kitab yang 6 jilid, masya Allah, yang digunakan di sebuah instansi tertentu, itu tiap hari. Belajarnya dari jam 7 sampai jam 12 tiap hari. Nah, sebagian kita pakai buku itu belajarnya sepekan sekali. Itu pun sisa dari waktu. Itu pun 1 jam atau 2 jam. 2 jam belajar, setengahnya ngantuk. Ngantuk. Ya. Kapan bisanya? Ini harus diperbaiki. Ini harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Ya.
harus diperbaiki supaya cepat peningkatan. Tarkiz, Quran bahasa Arab. Kalau kita sudah bisa bahasa Arab, enak kita baca kitab dan seterusnya. Insyaallah, dan itu sangat mudah biiznillah. Banyak di antara kita bisa bahasa Inggris sampai masyaallah, eh? Ngomongnya luar biasa bahasa Inggris, ya. A i u was wisus wes was macam, tapi saya pun enggak ngerti, kan? Tapi bahasa Arab la haula wala quwata illa billah. Nulisnya aja enggak kenal, nulis alif ba ta enggak kenal. Ah ini. Jadi mari ikhwan fillah, kita perbaiki diri kita. Perbaiki diri kita. Ada yang sudah puluhan 10 tahun ngaji, juz amma belum hafal, bahasa Arab enggak bisa. Wah, ini jangan. Ini jangan. Ya, jangan sampai terjadi. Rasulullah SAW berkata, ikhwan fillah, dalam hadis yang hasan riwayat Ibnu Majah, inna mimma yulhaqul mu'minu min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasharahu. Sesungguhnya di antara yang akan diikutkan, diberikan kepada seorang mukmin dari berupa amalan dan kebaikan-kebaikan setelah kematiannya nanti adalah ilmu yang dia ajarkan, yang dia sebarkan. Subhanallah. Kita kadang-kadang gibtoh, bukan iri, tapi apa? Gibtoh kepada ulama, kepada guru-guru kita, kepada guru-guru TK. Tahu guru-guru TK yang ngajar Al-Fatihah, yang ngajar masyaallah surat-surat pendek, yang anak-anak itu bersih putih masih polos, enggak ngerti alif ba ta sa, pulang sudah bisa alif ba ta sa, sudah bisa baca Al-Fatihah, bisa baca Quran. Pahalanya ke siapa? Kepada guru itu, subhanallah. Oleh karena itu guru-guru TK jangan merasa rendah hati atau rendah diri. Wallah, pahalanya sangat besar sekali kalau niatnya karena Allah. Rasul yang mulia alaihi wasallam bersabda, Man allama ayatan, barang siapa yang mengajarkan satu ayat dari kitab Allah, falahu ajruha ma tuliyat. Dia akan mendapatkan ajarnya, pahalanya selama ayat itu dibaca, subhanallah. Ketika anak itu baca alhamdulillahirabbil alamin, pahalanya mengalir terus. Ar-Rahman Ar-Rahim, pahalanya mengalir terus. Ketika dia meninggal, anak itu baca, pahalanya mengalir terus kepada gurunya ini walaupun sudah dikubur. Kemudian anak itu udah gede, jadi ustazah, ngajarin orang, pahalanya nyampe enggak? Nyampe. Ini pahala ilmu jariah, sedekah jariah. Terus nyampe, subhanallah. Alangkah beruntungnya orang yang nuntut ilmu betul-betul dari A, tanpa malu, tanpa rasa enggan, tanpa sungkan, betul-betul perhatian belajar dari A sampai Z, dari guru yang benar. Dia enggak tahu, ya ustaz bimbing saya, ya guruku bimbing saya enggak paham. Dia niatkan mau dapatkan ilmu, kemudian diajarkan. Setelah dapat ilmu diajarkan, subhanallah, pahalanya terus mengalir. Orang yang paling bahagia adalah orang yang berilmu yang diajarkan di dunia dan nanti di kuburnya dan nanti di akhirat kelak, fa subhanallah. Pahalanya terus mengalir. Adapun orang yang santai-santai di atas muka bumi ini, enggak mau belajar, enggak mau ngajar, ya. Terus dia ini santai-santai, sudah meninggal, hilang pahalanya, sudah terputus. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu, apabila anak Adam meninggal, putus amalnya, kata Rasulullah SAW. Illa min thalas, di antara ilmu yang bermanfaat, subhanallah. Tapi saya ingatkan ikhwati fillah, ini hak ilmu. Jangan sampai juga seperti sebagian orang, maunya ngajar, enggak mau belajar. Ini musibah. Ini musibah besar. Enggak belajar, tapi mau ngajar, mau tampil supaya dilihat, padahal enggak punya apa-apa. Jangan sampai seperti ini. Sekarang banyak dakwah salaf kemana-mana, udah dakwah sunnah menyebar. Banyak orang sadar dari berbagai kalangan, ya. Yang sadar-sadar itu hendaknya belajar dulu. Jangan ngajar-ngajar dulu.
Jangan tampil-tampil dulu, belajar, belajar dan belajar. Karena apa? Kewajibannya belajar, bukan tampil, bukan ngajar. Tapi apa? Belajar dan belajar. Kewajiban kita belajar dan belajar sampai mati. Sampai mati. Urusan ngajar nanti. Urusan ngajar jangan dipikirkan. Urusan tampil, urusan ceramah jangan dipikirkan, belajar. Itu urusan yang keberapa itu, sudah. Jauhkan dari hal-hal itu, karena akan menghalangi kita dari belajar. Duduk di majelis, duduk bersama dengan kawan-kawan thalabul ilmi, terus sampai mati. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan, dan saya minta maaf tidak ada tanya jawab. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, pada hak yang ke-32. Kalau ada pertanyaan nanti dikumpulkan saja ya di sini, nanti kita bahas dikit-dikit. Kita akhiri. Subhanakallahumma wihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.